Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada senior saya, Jenderal Gatot Nurmantio, yang selama ini telah membimbing saya untuk bisa sampai ke pucuk pimpinan. Banyak yang diberikan oleh beliau, Jenderal Gatot. Kemudian apa yang sudah direncanakan oleh Jenderal Gatot adalah sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional, sehingga ada 5 program prioritas, adalah pembangunan di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, dan Selaru akan saya lanjutkan. Karena itu adalah sejalan dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya. Mutasi itu ada aturannya. Jadi kita aturannya adalah TO1D itu berdasarkan jukmin yang ada adalah apabila personel tersebut sudah menduduki jabatan 2 tahun. Kemudian memang diperlukan untuk kedinasan dalam rangka mendukung tugas pokok, mendukung visi dan misi pimpinan. Tadi ada rencana apa untuk pembaruan dari alutsista yang dimiliki TNI? Alutsista yang dimiliki TNI saat ini kita berpedoman based on pada MEF, minimum essential force yang saat ini sudah masuk renstra kedua 2014 sampai dengan 2019. Sehingga kita menunggu saja ada beberapa yang harus segera dipenuhi, diantaranya adalah pemenuhan pesawat tempur, kemudian ada beberapa pesawat transport, radar, dan kapal selam. Itu yang sedang kita tunggu, sehingga renstra kedua ini diharapkan kalau pembagian renstra pertama adalah 30%, 30%, dan 40%, semuanya 100, dan saat ini kita menunggu realisasinya. Harus sampai dengan 2019 nanti renstra kedua harus sudah tercapai 30%. Pak Adi, tahun depan adalah tahun pemilu dan juga ya. Pak Gatot juga sudah memberikan pesan yang kemarin terkait tahun pemilu cukup berat. Bagaimana akan berlaku? Ya, kami bersama-sama dengan komponen lainnya, dengan Polri, akan senantiasa menjaga seperti yang Jenderal Gatot sampaikan pada waktu di Apol, bahwa kita akan netral terhadap jalannya pemilihan. Dan kita juga akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama polisi. Kita solid dengan polisi untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini. Sehingga netralitas itu akan kita jaga di atas segala-galanya. Ya. Pengganti Kasol belum ada. Jadi masih sekarang masih ada calonnya, ada 3. Dan itulah adalah hak presiden untuk memilih. Ya. Tidak terlalu lama. Ya, karena ini pun kita juga sedang proses. Ya. Tadi hanya foto bersama, tidak ada pesan khusus. Ada Jenderal Gatot juga di sana. Terima kasih. Ya. Ya, makasih. Oke, makasih. Terima kasih, Pak. Pak, salam.